Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 yang soleh-solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat. Bertemu lagi dengan Bulan. Pagi ini pastikan kalian sudah sarapan, sholat duha, ngaji qiraati dan hafalan tahfiz. Dan satu lagi, pastikan kalian sudah menyiapkan buku tematik kalian dan alat tulis yang lainnya. Anak-anak soleh-solehah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika di antara kalian ada yang berhalangan mengikuti pembelajaran hari ini, segera konfirmasi ke Bulan dan Pak Bahrul ya. Anak-anak soleh-solehah, kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester genap. Semoga hasil kalian memuaskan ya. Dan hari ini Bulan akan membahas tema 7 subtema 2 pembelajaran pertama, yaitu tentang perkembangan teknologi produksi sandal. Anak-anak soleh-solehah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dapat menuliskan informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kuat lemah gerak tangan dan kaki dalam tarian. Dan yang ketiga, dapat mengidentifikasi bangun datar yang memiliki simetri lipat. Anak-anak soleh-solehah, manusia hidup butuh pakaian. Pakaian untuk menutup dan melindungi tubuh dari cuaca serta membuat penampilan kita rapi. Pakaian termasuk bagian dari kebutuhan sandang. Seiring dengan perkembangan teknologi, produksi sandang pun ikut berkembang. Teknologi yang diterapkan pada produksi sandang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena dapat memudahkan manusia untuk memproduksi kebutuhan sandang. Mari kita amati pakaian yang dikenakan teman-teman kita ini. Pakaian adalah penutup tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai cuaca dan aktivitas. Biasanya pakaian dibuat dari serat, tetapi dapat menggunakan bahan lain yang cocok untuk membuat pakaian sesuai fungsi dan tujuannya. Sejarah pakaian manusia dimulai pada zaman purbakala. Saat itu manusia menggunakan kumparan untuk membuat benang dari serat tanaman atau hewan. Pada saat itu muncul alat tenun. Keberadaan pakaian telah muncul sejak ratusan ribu tahun yang lalu dan dapat dibuktikan melalui artefak sejarah. Setiap suku bangsa memiliki sejarah pakaian yang selalu berubah mengikuti perkembangan kebudayaan pada masa itu. Pada abad pertengahan, harga pakaian tergolong mahal karena tidak ada alat bantu yang memudahkan untuk membuatnya. Pada zaman batu, pakaian dibuat dari kulit atau bulu hewan. Karena sulit membuat pakaian dari kulit atau bulu hewan, maka untuk pakaian sehari-hari, banyak orang mengenakan pakaian dari rumput yang diolah menggunakan alat tenun sederhana. Seiring perkembangan teknologi dengan penemuan alat tenun, alat jahit, dan peralatan lain, membuat pakaian menjadi lebih mudah. Didukung oleh penemuan kapas sebagai bahan baku membuat pakaian, harga pakaian menjadi lebih terjangkau. Terjadinya asimilasi budaya akibat hubungan dagang, kolonisasi, dan penyebaran agama. Sejarah pakaian terus berkembang dalam kebudayaan setiap suku bangsa. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi juga mengakibatkan penyebaran berbagai jenis pakaian secara besar-besaran. Tahukah kalian bahwa kain dibuat dari bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan? Pada awalnya, manusia memanfaatkan kulit pohon dan kulit hewan sebagai bahan pakaian. Kemudian memanfaatkan benang yang dipintal dari kapas, bulu domba, dan sutra yang dijadikan kain sebagai bahan dasar pakaian. Saat ini dikenal berbagai macam kain, seperti
katun, wool, linen, nilon, sutra, spandex, dan pakaian olahraga. Bahan baku kain yang digunakan untuk pakaian dipilih sesuai kegiatan yang akan dilakukan agar memberi rasa nyaman. Contohnya, pakaian yang dikenakan Manda saat berlatih tari. Manda menggunakan kaos oblong dari bahan katun, celana dari bahan spandek, dan selendang dari bahan katun. Bahan pakaian yang dikenakan akan menentukan kenyamanan bergerak agar gerakan tangan, kaki, dan badan menjadi leluasa dan lentur. Rangkaian gerak dalam setiap tarian tidak hanya menggunakan satu macam tenaga. Ada gerak yang memerlukan tenaga ringan dan ada gerak yang memerlukan tenaga kuat. Oleh karena itu, saat menari harus lebih cermat dan teliti serta penuh konsentrasi dalam memanfaatkan tenaga. Perhatikan contoh beberapa gerak yang memerlukan tenaga yang berbeda sebagai berikut ini. Anak-anak soleh-solehah, lihatlah selendang yang Manda gunakan saat berlatih tari. Menurutmu, jika selendang tersebut dilipat menjadi dua bagian, tepat mengikuti garis tegak lurus, apakah bagian kanan akan menutup sempurna bagian kiri? Jika selendang tersebut dilipat menjadi dua bagian, tepat mengikuti garis mendatar di tengah, apakah bagian atas akan menutup sempurna bagian bawah? Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian benda dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Sedangkan garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar disebut sumbu simetri. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak soleh-solehah, di sini bulan memiliki tiga bangun datar. Ada persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Bahwasannya, bentuk yang memiliki simetri lipat adalah bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian benda dengan tepat saat dilipat. Nah, kita cari tahu ya, dimulai dari persegi. Berapa banyak simetri lipat pada persegi? Yang pertama kita lipat nih. Menutupi semua bagian benda ya. Berarti ini adalah lipatan pertama. Kemudian kita lipat dari kanan ke kiri. Nah, masih bisa ya. Kemudian kita lipat lagi ujung atas yang kanan ke kiri. Nah, ini juga menutupi semua bagian bendanya. Terus kita juga yang terakhir kita lipat nih dari sisi yang lainnya. Oke, artinya persegi memiliki 4 simetri lipat. 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, persegi panjang. Kita lipat dulu ya, dari atas ke bawah nih. Menutupi semua bagian benda ya, berarti 1. Kemudian dari kanan ke kiri kita lipat. Dua. Coba kita lipat dari ujung ke ujung ya. Wah, ternyata tidak bisa, masih ada sisa. Ini berarti bukan simetri lipat ya. Artinya persegi panjang hanya memiliki 2 simetri lipat. 1, 2. Yang terakhir, lingkaran. Ini adalah
lipatan pertama. 1. Lipatan kedua. 2. Kemudian lipatan ketiga. Wah, masih bisa ya. Ya, masih bisa. Juga masih bisa. Ternyata lingkaran memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Nah, kalian sudah tahu tentang simetri lipat. Sekarang, apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi suatu bangun menjadi dua bagian sama besar. Nah, Bulan contohkan ya. Bekas lipatannya kita berikan garis. Yang dinamakan sumbu simetri. Seperti ini. Ini adalah sumbu simetrinya ya. Ada dua. Karena persegi panjang memiliki dua simetri lipat. Nah, bagaimana anak-anak soleh-solehah? Apa kalian sudah paham? Alhamdulillah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, pakaian adalah penutup tubuh dengan fungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai cuaca dan aktivitas. Kain terbuat dari bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Kesimpulan yang kedua, rangkaian gerak dalam setiap tarian tidak hanya menggunakan satu macam tenaga. Ada gerakan yang memerlukan tenaga ringan dan ada gerakan yang memerlukan tenaga kuat. Kesimpulan yang ketiga, simetri lipat adalah jumlah lipatan yang membuat suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Dan kesimpulan yang terakhir, sumbu simetri adalah garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian sama besar. Tugas kalian hari ini, buka buku Mahir kalian, halaman 34, aktivitas 2. Silahkan kalian beri tanda checklist pada kalimat yang benar dan beri tanda silang pada kalimat yang salah tentang pakaian. Dan tugas yang kedua masih di buku Mahir, halaman 35, aktivitas 5. Silahkan kalian kerjakan bagian B ya. Kalian gambarkan garis pada bangun datar untuk menunjukkan simetri lipatnya. Jika sudah selesai, segera kirim jawaban kalian ke Bulan dan Pak Bahrul ya. Jangan lupa beri keterangan nama dan kelas. Bulan cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan semoga Allah memudahkan kalian dalam menjawab soal-soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mufti Kids. Be smart, be creative, be religious, be Mufti Kids.